Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Bertemu kembali di channel YouTube Rajib Jiharkah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya di sini akan melanjutkan tutorial cara mempraktikkan dan mempelajari irama lagu nahwat. Kan kemarin saya sudah membikin ya tutorial lagu dari awal bayati, ilmu jebet, terus lanjut ke lagu hijaz. Nah, sekarang saya akan melanjutkan yaitu lagu nahwan. Apa lagu nahwan itu? Ialah lagu nahwan itu lagu yang santai ya. Lagu iramanya diayunkan atau dipakai zuk pokoknya. Pokoknya biar zuknya itu dapat ya. Jadi dihayati. Nah, masih surat Al-Imran ya. Coba kalian buka surat Al-Imran yaitu sekarang ayat ke 136 ya. Nah, sekarang kita lanjut nih dengan lagu yang berbeda. Oke, langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah itu bismillah nada tingkatan nada nahwan. Jadi lagu nahwan itu ada tingkatannya. Nah, tingkatan nada satu ada jawab-jawabnya. Nah, jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mengikutinya dan semoga bermanfaat ya. Semoga mudah ya untuk kalian untuk mempelajarinya. Saya akan memberikan tips ini dengan cara mudah itu dengan cara diulang-ulang. Contoh misalkan kayak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La la di. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi variasinya banyak ya. Lagu nahwan itu tidak cuma satu, tapi banyak sekali. Nah, saya langsung ke ayatnya ya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Nah, jadi lagunya itu diayunkan ya, dihayati aja ya. Lagu nahwan itu santai lembut pokoknya. La la li la la li la li, pokoknya diulang dengan berkali-kali, jangan sekali doang. Kalau kalian ingin bisa diulang sampai berkali-kali ya lagunya. Jadi una la la li la 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 li la la la. Ulang lagi. Ulaika jazaa. Ulang lagi. Kalau misalnya kita belum bisa sampai akhir,
maka kita harus mengulang-ulangnya sampai bisa ya. Jadi jangan sekali aja, tapi berkali-kali hingga kita menjadi bisa ya. Jadi lagu nahwu itu kita ngambil dari lagu nah dulu. Nah, baru jawab-jawabnya tingkatan nada itu standar nantinya ya. Ula jangan terfokus oleh lagu ya, harus tajwidnya itu harus teratur, makhrajnya harus teratur. Kenapa? Agar kita tidak salah ya. Makanya kita jangan terlalu fokus dengan lagu ya, tajwidnya harus diperhatikan, tajwid, makhraj, hurufnya dan lainnya ya. Oke, jadi gitu ya, diulang-ulang terus, jangan sampai sekali, tapi berkali-kali mengulangnya hingga kita bisa. Misalkan ulaika jazaa, nah kalau kita misalnya baru sampai situ bisanya, ulang lagi ulaika jazaa. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Semoga ini bermanfaat. Nah, kita lanjut ya di kaitan yang kedua itu mesin hawan. Wa jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma. Jawab nahwan. Jadi tingkatan lagu nahwan kedua itu lebih tinggi ya. Jadi standar lah atau tinggi ya. Wa jannatu tajri. Ulang lagi. Wa jannatu tajri min. Nah. Sampai seterusnya, nah, itu jawab-jawab lagu nahwan yang kedua. Jadi jangan putus asa, teruslah berjuang hingga kita bisa untuk mempelajarinya dan mengikutinya ya. Ini sangat mudah ya untuk kalian yang ingin mempelajarinya, semoga bermanfaat nih ya. Pokoknya kalau kita belum bisa, ulang lagi pokoknya. Wa jannatu tajri min tahtiha kita baru biasa itu doang, ulang lagi dari awal. Wa jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, boleh kita mau pakai variasi apa saja ya. Jadi jangan pakai variasi dangdut ya, itu tidak boleh. Jadi variasi irama tilawatil Quran ya. Ini sangat mudah, semoga kalian bisa mengikutinya ya. Pokoknya perhatikan ya, perhatikan panjang pondoknya, makhrajnya, jangan terfokus dengan lagunya juga. Jadi jangan sampai terfokus dengan lagu. Tajwid dan makhrajnya harus diperhatikan itu ya. Wa jannatu tajri, ulang lagi. Wa jannatu tajri min tahtiha. Kalau misalkan
bisa ulang lagi, ulang terus ya, ulang terus sampai kita bisa. Terus kalau itu udah bisa, lanjut lagi. Di situ kita belum bisa juga, ulang lagi terus. Jadi sebelumnya kita harus mengambil nafas terlebih dahulu, terus ditahan dan jangan langsung dikeluarkan, tapi ditahan di perut ya, agar nafas kita kuat dan bisa. Ya. Semoga kalian bisa mengikutinya tutorial irama lagu nahwan ini ya. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan mudah dan cepat ya. Semoga bermanfaat. Mungkin dari saya cuma segitu. Nanti akan saya lanjutkan lagu-lagu yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daging Jarka, oke? Okay? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.